Warna bendera kebangsaan Indonesia merah putih, menjadi wajah baru Balai Tiuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Pemilihan warna dalam pembangunan tersebut, merupakan pilihan dari Kepala Tiuh Karta Ahmad Syatiri dalam 40 hari masa kerja pasca dilantik menjadi Kepala Tiuh Karta periode 2021 hingga 2027. Kepala Tiuh Karta Ahmad Syatiri menjelaskan, bahwa kedua warna tersebut memiliki makna simbol lambang kebangsaan bendera Indonesia. Ya, merah berarti berani dan putih berarti suci. Selain itu, warna putih memiliki simbol jiwa manusia, sementara merah melambangkan tubuh manusia.